Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya. Lagunya, bentar. Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya. Siapa? Michael Hart ya, lagunya Michael Hart yang berjudul We Will Not Go Down, Gaza ya. Itu sebenarnya kemarin itu pernah saya ulik kalian cover lagunya ya, cover gitar, tapi alhasil ketika saya upload saya kena cekal ya. Jadi untuk di YouTube itu ada beberapa lagu yang dicekal ya, yang betul-betul sangat tidak bisa diupload ya. Kalau saya nggak tahu, kalau yang saya buat ini kemarin tuh saya buat ada musiknya, saya cover gitarnya, saya mainkan sekalian. Nah alhasil pas saya upload saya dicekal dan saya diberikan pemberitahuan sekali bahwasan lagu yang saya bawakan itu tidak boleh saya bawakan. Jadi ini kita rubah ininya, konsepnya. Jadi konsepnya saya tidak putar lagunya. Jadi kita langsung aja bahas chordnya dan lead utamanya saja. Borong ya. Oke, saya mainnya dari, saya jelaskan dulu lagu ini. Lagu ini is mantap kan ya. Pemain kirinya tahu aja. Jadi lagu ini sebenarnya mainnya dari A minor. Jadi kalau misalnya kalian main dengan stem gitar standar, kalian harus turunin stem gitarnya setengah, karena dia kalau ngikutin lagu aslinya dia bakalan di G chris ya. Ya, dia bakalan di G chris di sini. Jadi kita mainnya dari A minor karena saya mendengarnya dari A minor, cuman saya tidak mau menurunin setengah karena saya tidak cover gitar. Saya hanya buat tutorialnya. Kita langsung saja sedikit pengetahuan tentang lagu tersebut ya. Saya mainnya dari A minor ya. Dari A minor, C
ya. Ke F. Minor. F. Ke C. Ke G. Kita langsung ke bridge. Lagunya ada 3 part. Yang pertama song, kedua bridge, yang ketiga ref. D minor ya. Tinggal lagi. Di situ kita tukar dulu ya supaya lebih jelas. Di luar kayaknya ada, tapi jauh ya dari tempat saya, ada suara wirid ya, tapi jauh. Oke, di situ kita ulang refnya. Na 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 C na 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 A minor ke G ya. Na 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 na. Ini saya biasa gunakan untuk ini ya. Sebenarnya itu enggak kalian pakai juga enggak apa-apa. Cuman biasa saya gunakan untuk perpindahan chord dari C ke A minor. Kayak misalnya begitu kira-kira, tapi saya pakainya di sini. Ini D on B. Kalau kalian mau gunakan, saya jelaskan, saya mainnya di senar 5, fret 2, senar 3, fret, senar 2, fret 3. Oke, begitu kira-kira cara main chordnya. Kita langsung cepat aja ke lead utama. Sebenarnya nggak terlalu ini ya. Dia mainnya ngeral ya. Oke, saya akan coba pelanin. Kita deketin ya supaya lebih jelas. Saya akan coba pelanin. Saya main dari senar 4, fret 7 ya.
gitu kira-kira. Lanjut ya. Dicongkel. Tolong ya. Oke, di situ. Kita lanjut. Lanjut ya. Hampir sama, tapi pakai senar 2, fret 8. Lanjut. Ulang ya bagian itu. Senar 2. Kira-kira begitu, kita coba mainkan. Ya, ini lagunya tentang Gaza ya. Kenapa saya buat? Karena kemarin, tadi saya sudah cerita, kemarin saya ada buat cuman tidak bisa diupload karena dicekal. Jadi ini saya buat kembali dengan versi yang berbeda ya. Mudah-mudahan bisa diupload. Kalau kalian sudah lihat video ini berarti bisa diupload. Jadi saya sangat sedih ya kalau misalnya ada orang yang membela Israel dalam kasus yang lagi marak-maraknya ini ya. Sangat sedih sekali karena sudah jelas-jelas Gaza tersebut dijajah. Masih aja dibilang menduduki. Terus sudah jelas-jelas diserang. Masih aja dibilang tidak. Itu sangat menyedihkan ya. Kalau ada manusia yang membela Yahudi Zionisnya ya. Yang kalau Yahudinya mungkin ada yang baik ya. Kalau ada yang membela, saya rasa itu manusianya, akhlaknya yang tadi mana. Ya mudah-mudahan Palestina cepat merdeka ya. Kita bangsa Indonesia sangat mendukung itu. Apalagi orang Muslim tentunya.
Ya, saya rasa videonya sekian. Semoga bermanfaat bagi yang mengulik lagu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.